Halo, Assalamualaikum Haji Muda. Dalam rangka pelaksanaan arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah, BPKH bersama Mitra Kemaslahatan yaitu Dewan Masjid Indonesia atau DMI melakukan revitalisasi terhadap 21 masjid dan musola di semua terminal yang ada di seluruh Jabodetabek. Sebagai bentuk pelaksanaan program kemaslahatan pada asnaf sarana dan prasarana ibadah, BPKH menyalurkan bantuan revitalisasi 21 titik masjid atau musola terminal Jabodetabek dan alhamdulillah telah selesai, sehingga pada arus mudik tahun ini dapat digunakan dan bermanfaat untuk para pemudik, sehingga nantinya dapat digunakan untuk beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Semoga kehadiran program kemaslahatan ini dapat menjadi manfaat untuk memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi umat.